Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang alhamdulillah kita bisa ada lagi di salah satu lapak spesialis permata, baik itu carving ataupun yang cutting biasa di salah satu lapak yang ada di Robening. Karena sudah lama juga nggak kita update di sini, kita coba kepo-kepoin. Makanya kalian jangan cuma nonton, nih lihat dan juga semangat ya untuk mensupport pembatuan Indonesia khususnya membuat grafik atau batu permata. Seperti apa keseruan di sini? Kita langsung kepo-kepoin batu carving dan juga cutting yang ada di lapaknya Bang Adi. Tuh, tadi saya sudah opening ya, liatin dari ujung sono sampai sini. Tuh, sampai yang atas nih yang coba kita lihat. Tuh. Ini nanti saya akan perlihatkan satu per satu ya beberapa jenis yang ada di sini untuk update hari ini. Tuh orangnya tuh, Bang Adi. Bang Adi, saya update lagi Bang Adi ya. Nah, Bang Adinya lagi galau. Oke, sahabat yang kita akan coba lihat beberapa koleksi batu permata dan juga semi permata yang ada di sini, baik yang opal maupun yang cutting ya. Ini sudah saya perlihatkan. Nah, kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari jenis Kalimaya nih. Tuh, ini ringnya sudah perak ya. Jadi umumnya yang sudah naik ring itu kita sengaja ring perak semuanya. Tujuannya apa? Biar teman-teman puas pada saat memiliki atau mempersunting, tidak perlu lagi nyari ringnya, paling di reses, dan kita juga bisa support untuk resesnya ya, kita bisa support untuk resesnya, baik itu mau dikecilin atau digedein ya. Tuh, jalan udah lihat. Di sini juga ada, ini yang versi hitamnya ya, ini versi hitamnya. Wow, ini masuknya rintik hujan dibilangnya. Dan ini lumayan gede ya ukurannya, lumayan jumbo. Ini video terbaru saya buat di hari Minggu ya, insya Allah kalau jadi di malam ini kita update. Jadi teman-teman lihat tayangannya di malam ini, insya Allah kita coba naikin. Update di lapak Juragan Permata atau spesialis permata, baik carving maupun cutting atau opal yang ada di Rawabening di lapak Games and Jewelry. Ini ada dua ya, Kak Reddy. Ini satu lagi. Ini satu lagi. Wih, jarumnya. Ini ringnya. Ada batu nggak buat masang ke sini? Gue dipecah. Kan amitis-amitis. Ada buat nggak? Yang ungu-ungu nih. Benar-benar. Saya senang yang ungu-ungu sih. Yang MT carving-carvingan nih. Ada buat nggak kira-kira? Iya, buat. Bisa ya? Yang paling gede, saya mau mulai nih. Yang paling gede ini. Berapa? 200-an. Kalau yang ini lebih ungu? Iya, 300-an. Tapi yang paling besar? Ini kan lebih gede ini. Iya. Dan bijinya paling gede apa? Iya. Kurang gede, kasih yang gede. Nggak ada. Nggak bisa pesan gini? Kalau kayak gini, pakai lama. Sakit. Kamu ngejeplak ya? Nah, ini sama ukurannya? Sama. Bukur di sini. Sudah
Ada kok ya batunya ya. Batu ada. Ada kok. Makasih ya. Ini ada topas. Topas ya namanya? Topas. Untuk harga teman-teman gak usah khawatir. Ini kontak personnya ya nih, bisa by phone atau via WhatsApp. Yang bawah aja. Yang bawah ya. Yang di 0852-8955-5557. 5-nya 5 kali. Sehat. Ngerecepin dulu kita. Udah, mamae dompet bergetar, mama. Aduh. Ini menarik teman-teman, karena seumur-umur saya nge-review untuk permata itu jarang banget saya mau review. Kali ini saya review spesial di lapaknya Gems & Jewelry. Jadi emang saya pengen itu kalau untuk permata di sini aja, nggak usah kemana-mana. Kalau akik, mau dari ujung pulau sampai ujung pulau saya support. Tapi kalau permata spesial di sini aja. Saya jarang mau untuk di lokasi lain. Kenapa? Karena ini kan permata tidak semuanya orang mengerti, dan saya sendiri pun tidak bisa jamin. Kenapa? Karena saya tidak ngerti. Tapi kalau di lapak beliau ini saya bisa jamin. Kenapa? Karena umumnya kita sudah ada memo, ada sertifikat. Makanya saya diundang kemana-mana juga jarang saya mau kalau untuk permata. Tapi kalau akik tidak usah diundang, asal ada kopi gratis, cium bau kopi gratis saya datang, mama. Aduh. Insya Allah dalam waktu dekat ini, kemungkinan 1-2 minggu ke depan kita akan coba mulai lagi seperti dulu di Blok M Square. Ya, nanti kita akan bikin live streaming di sana. Jauh hari saya akan buat undangan, siapa tahu teman-teman ada yang mau merapat ya, kurang lebih 1 minggu sebelum kami mulai. Karena kita nunggu dulu stok barang yang mau datang, dan saya standby di sana 1 hari. Nanti kita lihat waktunya apakah di hari Sabtu atau hari biasa, 1 hari saya standby di sana untuk dampingin Bang Adi di sana ya. Wah, wow, ini yang carving nih, tuh carving. Ah, yellow. Oh, citrine. Ini jenis citrine, cuttingnya atas bawah, dan di atas itu cutting, di bawahnya itu carving. Cutting carving namanya. Kita taikin lagi. Ini kalau akik mah nggak serapi ini cara bikinnya. Ya. Saya kalau ngonten batu akik itu goyang-goyang kameranya apa. Nah, kalau ini saya bikin spesial ini. Nih, biar kelihatan jelas ya. Kalau akik itu kadang saya review kan sampai goyang-goyang, kasihan. Tapi kan teman-teman lebih mudah mengenali. Kalau saya kan batu permata ini agak lemah pengalamannya. Tapi minimal ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang penambah koleksi. Harganya bisa langsung ke owner aja ya. Harga untuk harganya langsung ke ownernya. Nanti kita kasih kontak personnya. Ini apa sih? Turmalin. Oh iya. Ini yang turmalin. Jenis turmalin. Ini turmalin. Bukan yang pengawet itu ya? Oh itu formalin ya, lain. Oh lain. Oh lain itu mah. Ini mah turmalin. Oke. Ini ada lagi. Tuh. Ini apa dia? Topas. Nah, topas cutting ya. Ini cuttingan untuk topas. Wow, jumbo juga. Tuh. Size-nya size jumbo nih. Jadi untuk teman-teman yang pengen lihat liputan permata itu spesial hanya di sini, karena sejauh ini memang saya prioritas untuk support teman-teman batu akik. Tapi kalau mau lihat permata ada di channel Juragan Permata atau Juragan Batu Carving ada, dan juga di TikTok Presiden Batu Akik dan juga Presiden Permata. Wih, ini cakep. Ini kayak bidori bulan nih. Monstun apa namanya? Ada yang kecilnya.
buat siapa. Serius dia, serius. Nah, ini ada lagi si Trin. Carving ini ya, carving. Ini ada juga head eye yang isi 4 ya. Ini dia rambut cendana, tapi dia head eye isinya 4 nih. Tuh, jarang-jarang nih. Spesial. Jadi kalau kemarin lihat tayangan saya di galeri Daeng 1 biji itu dari sini asalnya. Itu yang 1, kalau ini yang 4 isinya nih tuh. Ini jenisnya sama, cuman kemarin isi 1. Ini ring udah perak. And matte. Micro setting dibilangnya. Oke, ini teman-teman sudah lihat nih. Jadi teman-teman bisa hubungi di 0852 89, 5-nya 5 kali dan 7 akhirnya. Ya, tuh. Bisa juga lihat di TikTok kami ada juga ya. Di batu permata carving. Kita lihat yang lain lagi ya. Nih, kita ke kotak berikutnya. Ini ada sapir. Ini ada sapir. Nih, saya nggak terlalu hafal namanya, tapi kalau mau ini mungkin teman-teman lebih paham lah ya. Jadi sih. Banyak lagi nih yang ukuran kecil-kecilnya ya. Ini topaz cutting juga ya, ini cutting juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang nih, ini antik juga nih itu. Apa namanya bang ini? Oh, sitrin. Sitrin ternyata warnanya beda-beda ya? Wow, cakep. Ini yang ukuran kecilnya, yang pertama kita review tadi itu yang ukuran gedenya. Ini yang dimensi kecilnya. Ini dua badan nih. Ayo kita ramaikan perbatuan Indonesia, mau batu akik mau permata. Jadi intinya di channel Daeng semuanya itu mau akik mau permata banyak, cuman memang dominan batu akik. Nah, khusus permata itu hanya ada di lapak Games and Jewelry, lapaknya Bang Adi atau Ko Adi yang ada di Robening. Bisa langsung merapat ke sini karena harga biasanya itu lebih banyak kebijakan kalau langsung ke sini. Tapi kalau misalkan jauh, bisa nanti dana ditransfer ke saya atau ke Bang Adi dan harganya harga sesuai dengan beliau ya. Kita terima kirim-kirim pokoknya mah. Kalau di Shopee kita masih ada? Sama TikTok? Enggak? Oh, oke. Enggak, maksudnya jalan ada ini ya? Takutnya dia nanya di sini, enggak? Oke, berarti cuma WhatsApp aja ya. WhatsApp dan bisa lihat di semua channel Daeng ya. Kita udah tayangkan. Di Juragan Akik, Batu Akik Murah, Warung Inspirasi, Batu Akik Daeng,
jual batu akik, juragan batu permata, juragan batu karvin, dan banyak lagi. Pokoknya ada sekitar 10 kurang lebih channel untuk support batu akik. Silakan di support semuanya. Itu tujuannya apa? Biar banyak referensi buat penonton dan juga pelapak untuk mengreferensikan untuk koleksi-koleksi yang ada di lapak masing-masing. Jadi pelapak ataupun pembeli banyak referensi ya, lokasi yang berbeda dan liputan yang berbeda. Ini cat eye lagi. Bu, ini antik nih cat eye-nya nih. Tuh. Cakep yang permata juga ya. Jadi permata itu ya kembali lagi ke selera ya. Permata itu the best, akik itu the best. Kembali lagi ke seleranya masing-masing. Ini yang begini kita kasih berapa? Oke, sudah ada sertifikat ya. Ini yang 3000 sudah ada sertifikat, ringnya perak. Sri Lanka maksudnya. Oh, ini Sri Lanka ternyata. Garisnya ada 2 ya. Kayak 2. Oh, pantulan lampu. Oke. Karena kalau sedikit profil tentang Bang Adi ini, dari dulu memang beliau spesialis permata dan semi permata, sehingga sampai sekarang pun beliau konsisten ya untuk memberikan beberapa pilihan-pilihan jenis permata yang ada di lapak beliau atau di workshop beliau. Dan insya Allah kita akan melebar lagi seperti dulu pas kita buat live streaming di Blok M Square, akan kita buka di 1-2 minggu ke depan. Mudah-mudahan semua teman-teman bisa datang untuk berkunjung ya. Kita bikin opening lagi karena kita kemungkinan akan pindah kayaknya Bang ya, yang di Blok M Square bukan di tempat yang kemarin ya. Nah, nanti kita akan pindah, jadi hitungannya nanti kita akan opening lagi untuk yang kedua karena kita pindah lapak. Oh, seberang ya. Kita coba lihat yang lebih strategis, siapa tahu bisa pengaruh baik itu dan penjualan dan juga buat teman-teman yang mau datang ya. Kita pokoknya welcome lah. Teman-teman mau beli mau enggak, yang mau silaturahmi silakan datang. Karena kan biasanya itu berawal dari mata ya kan, turun ke hati, akhirnya beli datu. Ya mudah-mudahan lah ya. Jadi kita jadikan batu permata atau batu akik itu sebagai wasilah atau wadah silaturahmi awal kita. Karena kan biar bagaimanapun komunitas batu akik dan permata ini kan selalu kompak. Cakep juga. Wah, ini cakep nih. Jadi beliau itu kalau kita sudah review dilap langsung sama dia. Karena begitu sayangnya sama permata tuh, lihat tuh, digosok lagi sama dia tuh. Biar kinclong lagi. Namanya tangan saya kan oli semua. Ngapa sih, Mak? Wah. Bapak keliling terus nih. Ya nyari kopi gratis, Pak. ini bentuknya kelinci. Ay, cakep. Cari batu bagus, betul enggak pusing cari bapak ini. Dia udah tahu ada di mana. Di kolong jembatan Kemayoran juga udah tahu. Siap. Aduh. Pokoknya di mana ada kopi gratis di situ saya ada, Pak. Karena saya hobinya bukan batu mulia, batu kasar-kasar, oh. Gede-gede. Oh, yang akik-akik ya Pak ya? Bukan akik juga. Bumi, 800 karat saya ada. Oh, suka yang gede-gede ya koleksinya Pak ya? Monsun. Waduh. 80 karat. Wih. Amati saya udah nggak ada, dulu ada 70 karat. Wih. Terus, apa tuh? Iya, dulu saya ada Kalimantan. Nah, turun ya. Oh iya, iya. Siapa? Oh, dia suka yang gede-gede ternyata. Kalau saya mah bukan batunya yang gede, yang lain yang saya suka. Oke, sahabat Daeng, kita sudah buat beberapa review kami dan juga vlog ya, kurang lebih beberapa koleksi yang ada di lapak kami. Untuk teman-teman yang tertarik, intinya kita terima kirim-kirim Bang ya. Kalau galeri kita ini buka dari jam berapa Bang? Sampai?
Sampai jam 5 atau jam 6 ya. Oke, dari jam 10 sampai jam 5 atau jam 6 ya. Oke, siap Bang. Makasih banyak sudah dikasih dengan review. Mudah-mudahan sudah kita review makin ramai dan makin berkah. Sehat selalu, jaga selalu kesehatan Bang ya. Ya, mudah-mudahan media yang kita punya ini atau channel yang kita punya ini bisa mensupport untuk penjualannya ya ke depannya, biar makin ramai jewelry and games and jewelry ini. Teman-teman bisa hubungin di kontak person beliau yang bawah aja ya, di 0852 895 5 kali dan 7 akhirnya tuh. 0852 895 5 557. Bisa by phone atau via WhatsApp. Kita terima kirim-kirim pokoknya Bang ya. Oke, siap. Oke, sahabat Daeng, itu tadi yang sudah bisa disampaikan oleh sahabat Daeng yang ada di Robening untuk beberapa jenis permata, dan baik itu yang carving ataupun yang cutting. Setelah ini kita akan ke langkah berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.